Sonia Tania, aku fashion stylist dari Sorabel. Di video kali ini aku mau bagiin 3 tips inspirasi mix and match untuk outfit bookbar kalian. Penasaran outfitnya kayak apa aja? Nonton terus ya. Nah, bulan Ramadan identik dengan acara-acara buka bersama bareng keluarga ataupun bareng teman-teman. Kadang Sista pasti suka bingung deh pilih outfit yang mana yang cocok dipakai bareng keluarga atau bareng teman. Sekarang aku mau kasih 3 looks yang bisa Sista contek untuk dipakai di acara nanti. Kita mulai dari look pertama ya. Untuk look pertama, buat Sista yang udah punya acara bukber bareng keluarga besar, agar acara kumpul-kumpulnya lebih terasa suasana Ramadan, kita pilih maxi dress atau baju gamis. Nah, untuk melengkapi looknya tinggal ditambahin anting atau scarf. Jadi deh. Untuk look kedua, buat sisa-sisa yang udah punya janji untuk bukber bareng teman-teman kantor atau bakalan bukber bareng klien setelah meeting, kalian bisa pakai dress biasa yang kalian pakai buat kantor, tinggal tambahin aja blus lengan panjang sebagai dalemannya. Dan di look terakhir ini, untuk kalian yang punya acara bukber bareng teman-teman SMA dulu, acara reunian ataupun bukber bareng BFF kalian, coba deh pilih atasan yang berwarna kekinian. Contohnya mustard, atasan polos yang bisa kalian paduin sama bawahan bermotif, misalnya celana tartan. Jadi walaupun casual, tetap fashionable dan santun pastinya. Oke, itu dia 3 look outfit untuk bukber yang bisa Sista coba. Semoga bisa membantu Sista buat menentukan pilihan outfit apa untuk acara bukber nanti. Nah, dari 3 outfit tadi, Sista paling suka look yang mana? 1, 2, atau ketiga? Bisa kasih tahu kita di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification biar Sista nggak ketinggalan video-video Sorabel selanjutnya. Bye! Sorabel.